Dikisahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang satu kitab khusus membahas tentang Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kitab itu disebutkan Nabi Khidir mendapatkan informasi langitan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umatnya saja menjadi umat yang terbaik. Jadi umat yang lebih baik dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Maka pada akhirnya berdoalah Nabi Khidir alaihissalam supaya dipanjangkan umurnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisahnya itu diijabah doanya sehingga Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup, tapi tidak seperti manusia biasa. Tuh Nabi Khidir alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah saking pinginnya menjadi umat Muhammad. Makanya kita ini dilahirkan enggak memohon dulu, enggak bikin proposal kepada Allah pingin jadi umat akhir zaman, kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung tidak? Bahagia enggak? Maka harus ingat kita diciptakan oleh Allah menjadi umat terbaik, umat akhir zaman, umatnya Nabi terbaik, umatnya manusia terbaik, makhluk terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.